Halo semuanya, ketemu lagi sama Miss Yeri. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Tuhan, terima kasih buat hari ini kami mau belajar bahasa Inggris. Tuhan berkati kami ya. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Yuk, kita mulai. Nah, materi kita hari ini adalah opposite words. Kata-kata yang memiliki arti berlawanan. Yuk, kita lihat contoh-contohnya. Dirty. Clean. Cry. Laugh. Big. Small. Old. Young. Happy. Sad. Nah, itu tadi pelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk ikuti Miss Baca ya. Sampai jumpa lagi anak-anak pintar. God bless you.